Momen Livi Renata memberi kejutan ulang tahun kepada Nopek Nopian tersebar di media sosial. Wanita yang kerap berbahasa Inggris ini pun datang ke tempat nongkrong Nopek Nopian membawa kue ulang tahun. Tak hanya itu, Livi Renata juga memberi kado spesial yang dibelinya untuk Nopek Nopian. Momen persahabatan Livi dan Nopek diapresiasi warganet. Tak disangka ketulusan Livi Renata berteman dengan Nopek Novian sangat dalam. Dia tak hanya terlibat dalam satu program, melainkan memiliki kedekatan yang baik di luar pekerjaan. Livi Renata tiba-tiba saja datang ke tempat nongkrong Nopek Novian di sebuah kawasan perumahan. Dengan membawa kue ulang tahun, benar saja. YouTuber kocak itu memang sedang berulang tahun pada 27 November kemarin untuk usianya yang ke-27 tahun. Dengan manisnya, Livi Renata menyiapkan kejutan untuk pemilik nama asli Arif Novianta itu. Livi datang dengan membuka pintu mobil dan berteriak happy birthday. Wanita lincah dan lucu itu tiba-tiba saja loncat keluar dari mobil. Kemudian menyambangi tempat nongkrong Nopek Novian. Seraya mengucapkan happy birthday, Livi Renata membawa sebuah kue di dalam mobil. Ai, bawa kue, mau lihat gak? Ujar Livi. Livi Renata juga menyodorkan kue ulang tahun kepada Nopek Novian dan menyalakan lilinnya. Livi Renata pun bernyanyi bersama teman-teman Nopek Novian dan meminta meniup lilinnya. Tak hanya memberinya kue ulang tahun, Livi Renata memberikan kado spesial untuk Nopek Novian. Kado itu terbungkus sebuah paper bag berwarna biru. Namun tak ada yang tahu isi dari kado tersebut. Ternyata sebelum kejutan ulang tahun Nopek Novian, Livi Renata sempat pura-pura marah kepadanya. Hingga membuat YouTuber itu bingung. Nopek pun terharu dengan kejutan yang diberikan sama Livi Renata yang jauh-jauh datang ke tempat nongkrongnya. Dia pun lantas bertanya mengapa dia rela jauh-jauh datang ke rumah Nopek untuk memberinya kejutan ulang tahun. Nopek sontak terharu mendengar alasan sesungguhnya. Tak lama, Livi Renata minta izin kepada Nopek Novian untuk berfoto bersama.